Shalom, perkenalkan nama saya Anita Rambukai Bangu dengan NIM 1915005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup histosoma monsoni. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dan saya akan menjelaskan tentang siklus hidup histosoma monsoni. Saya akan menjelaskan untuk gambar yang pertama. Di sini sudah terlihat bahwa di sini ada gambar histosoma monsoni. Dan histosoma monsoni ini terbagi dalam tiga. Di sini ada gambar untuk gambar yang pertama, untuk gambar yang bagian tengah. Di sini cacing hidup di vena mesenterica atau inferior. Dan untuk gambar histosoma monsoni itu sendiri, cacing hidup di vena mesenterica superior dan plexus hyemordalis. Dan untuk gambar berikutnya yaitu histosoma hematobium, di mana cacing dewasa hidup di vena dengan vesika urinaria. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, di mana telur menembus atau menetas melalui miracidia. Dan selanjutnya untuk gambar yang ketiga, miracidia menembus jaringan siput. Dan selanjutnya untuk gambar nomor 4, dan sporokista siput bergenerasi atau mempunyai generasi, di mana berkembang menjadi sporokista. Selanjutnya di gambar nomor 5 dijelaskan bahwa cercaria, di mana cercaria dilepaskan oleh air dan siput berenang bebas sehingga cercaria melepaskan hospes perantara. Dan untuk gambar yang keenam di sini, ia menembus kulit atau penetrasi ke kulit manusia. Dan yang ketujuh di sini sudah terlihat bahwa cercaria kehilangan ekor selama penetrasi dan menjadi histosomulae atau menjadi cercaria. Yang kedelapan adalah ikut melalui sirkulasi darah. Dan yang kesembilan, bermigrasi ke darah portal di hati dan menjadi dewasa. Untuk gambar yang ke-10, di sini untuk gambar nomor 10 di sini bahwa terlihat ada anak panah untuk gambar bagian A, di mana bagian A dan B bila digabungkan menjadi mesenterika usus atau rektum berbentuk yang bersirkulasi ke hati dan membuang kotoran. Dan untuk gambar bagian C, di mana plexus atau vena dan menjadi daun atau vena. Sehingga kesimpulannya menjadi siklus hidup di mana menjadi dewasa di vena mesenterica. Demikian presentasi saya. Shalom, terima kasih.